Di ruang mekanik nanti saya sendiri nanti terus itu aja Pak Kadek, kita mulai dari kita langsung mulai saja Pak Kadek. Aplikasi software PCB apapun bisa masuk ke dalam sistem atau proteus. Intinya kan mereka bisa mendesain laptop dengan komputer, dengan software. Tapi softwarenya apa itu yang menambah salah. Yang penting dia bisa. Yang penting dia bisa, gitu. Jadi tidak secara manual lagi, gitu. Yang cuma nyoba aja, gitu. Ya. Tapi nanti di ujiannya kan ada salah satu yang gambar manual ada, tidak ada. Gambar manual, cuma gambar manual skema. Skema aja. Dia membuat skema dengan pensil aja. Ya soalnya dari lengkapi kertas belum pernah nyediakan bahannya. Atau yang bapak siapkan bisa ngelok aja. Kalau bisa untuk kertas multimeter boleh disiapkan dulu. Yang multimeter block boleh. Nah, nanti sih rencana kami di soal itu mereka langsung di sana menggambar skematiknya. Skematik bukan jadi soal itu. Jadi bukannya bagian dari soal ini ya? Sekarang kita kan jadi nanti ACL. Jadi kita dulu yang sama itu. Solder ada ya? Bisa ya untuk satu siswa satu ya? Bisa. Toolset lengkap. Lengkap ya? Lengkap ya. Ada di ruang toolbox ya? Ini ke di ruang alat. Digital ada osiloskopnya. Digital ada. Osiloskopnya? Osiloskopnya yang baru. Karena di sana kan mungkin makanya di sini paling mungkin karena osiloskop di sebelah. Yang mulai lama Elindo dah off. Sini yang kan mekaniknya di sini. Drilling, etching, drilling di sini sampai drilling aja kan. Perakitan di sebelah. Iya, rencana sebelah. Kemungkinan kita bagi dua nanti di sini sama di sana kalau memang nggak cukup. Nanti rencananya 20 orang langsung kerja bareng ya? Iya,
Jadi bareng kalau misalnya 20 di sebelah bisa. 20 sebelah ya. Sebelah bisa emang. Yang penting untuk diatur dia nggak terlalu mepet. Kita harusnya kalau emang gitu kita harus split aja. Tahun lalu LSK itu 30. Alatnya dari sini. Dari sini yang terpul boxnya. Jadi ada sih masuk ke ruang pakitan nanti. Jadi tool box udah di dalam. Di dalam. Saya nanti. Ada di boxnya lampu, di box di belakang ada lampu. Oh. Ini mesinnya ada caranya ya? Oh. Ini kan lampu mana? Oke. Mungkin di ada box seperti ini, ini dari contoh nanti. Jadi pak di sana. Oh, di sana gimana ngaturnya? Ada sih ruang alatnya pak ya. Itu masih gini di tembok. Ya di tembok itu pak ya pak deh. Masih di tembok gitu cuma ya gitu kadang anak-anak. Sama, di sini juga sama. Pak naruhnya sembarangan. Kalau lupa sih mending di kantong itu. Di kantongnya itu lupa naruh di tempat. Di kantongnya atau di tas itu. Sudah ketat kita ngawasi masih ada. Masih juga ada ya. Sebenarnya kuncinya ada di tumben sebenarnya. Karena yang pendataan awal segala macam dia keluar dulu masuk. Ada tuh nampak zaman dia masuk ada. Cuma di sekarang kan dicoret. Nah, lu nggak ada tumben sana tuh. Pokoknya lebih parah ternyata. Gak duluan, gak dulu, gak bisa. Terakhir itu zamannya Pak Dewo Sudiano, Pak Dewo almarhum. Ini kan tumben dulu. Teknisi. Ya, 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 teknisi dia masuk. Dulu kudukan biasa. Itu masuk kudu. Teknisi kan 2017 aja. 2018 17 ditarik KPU. Akhirnya kan coba dong tuh. Kosong. Kosong. Ya kan kadang gini patah. Tuh ya kan dengan dia beli. Jadi memang Tulmen? Tulmen lah ya. Cuman ya sama aja. Karena kan dasarnya kan mungkin ke kapabilitasnya yang masih belum belum pas sehingga di pada saat ini dah agak kesulitan. Kan udah tua juga. Dulu dari kang kebun karena kang kebun penuh ada pengurangan sehingga dipindahkan ke sini. Kita untuk alat sudah cukupnya nanti ada sini. Berarti motor sudah kami. Nanti pakai ada mungkin beberapa yang berbeda sedikit karena misalkan dengan bahan tetap ya. Mungkin kan dapat setengah watt dengan masalah. Kebetulan yang tiang lancang juga tiang pakai yang setengah watt. Cuma di finalnya aja yang berubah, banyakan berubah. Di final kebetulan di sini kan pakai TIP ya. Di sana yang kecilan itu aja stoknya yang tersisa. Karena kita nggak ada peran belanja baru, pak. Oh, oke, okay. TIP 4142, 3132 itu. Sebenarnya stok KBM yang tahun sebelumnya. Kan kita selalu itu. Stok UKK, iya. Karena kan UKK biasanya kan dulu kan APBD. Iya. Karena APBD sudah enggak ada. Berarti sekarang ini dah modalnya. Banana belum masuk di sini ya? Udah, udah. Ya? Udah. Sudah. Ini nih. Dua. Oh, dua ini. Repernya BD139. Tapi kalau perasaan fleksibel dia, masih kakinya masih fleksibel, masih bisa lah. Di situ pakainya apa? UN? TIP juga cuma yang gede deh. Pake, kebetulan pakai yang stok lama juga. Enggak, yang pake di 2N. PCB. Yang di PCB, di sana pakai TIP tapi yang besar. Oh yang besar, final lebih kecil. TIP yang besar, TIP 2955 yang besar. Kan yang beda yang kayak yang 2SC. Ya. Ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kan fleksibel kan ininya fleksibel dia kakinya artinya. Enggak masalah. Dia lebih lebar ukuran, sih. Ukurannya apa? Ukurannya kan ukurannya lebih. Ukurannya beda nanti. Tapi nanti pada saat drilling aja ya pakai ukuran yang kecil. Nah, bagi. Kalau memang pakai yang ini nanti desainnya. Desainnya aja diubah di situ. Oh, diubah di situ. Nanti di situ. Iya. Saya buka. Ini buka ya. Di bawah sana aja kali. Di sebelah aja. Tinggal enak. Di sini ya, Pak.
yang di situ. Itu 39 tepat dulu ya. Itu berarti dulu yang di belakang itu karena buat sendiri kan dulu satu orang atau berapa? Oh, itu di Parake. Satu orang kalau yang pasangannya. Wah, nanti di dia juga ada timpangnya saya kenal.